untuk pendistribusian kartu ATM Bank DKI bagi warga penerima bantuan sosial tunai untuk Pondok Kelapa sudah berlangsung dari hari Senin tanggal 19 dan besok terakhir mungkin di hari Sabtu besok itu sudah sekitar 7.000 warga penerima bantuan bantuan tunai dari Pemprov DKI. Sepengetahuan kami untuk warga yang penerima bansos ini adalah warga-warga yang mereka itu sesuai dengan kategori di mana mereka adalah warga yang miskin dan tidak mampu dan ada yang terdampak COVID karena pekerjaan salah satu anggotanya di PHK atau ada yang dirumahkan tanpa digaji maupun dipotong 50% non PNS. Ya, untuk protokol kesehatan yang dilakukan kami bekerja sama dengan pihak sekolahan di mana Kelurahan Pondok Kelapa ini ada 3 titik lokasi yaitu di SMP 22, SD 005 dan SD 06 di mana sekolahan sangat mendukung sekali fasilitas untuk cuci tangan dan mereka juga membantu di dalam pendistribusian ini juga hingga kita tidak kesulitan mencari tim dalam pelaksanaan 3M ini. Bagi warga yang penerima bantuan sosial, semoga apa yang diberikan oleh Pemprov bantuan sosial kota ini memberikan kemanfaatan buat warga dan bisa meringankan kebutuhannya dalam 1 bulan. Mengambil BLT. Senang kan Ibu? Senang sekali. Terbantu ya Bu ya dengan? Ya sangat terbantu. Ya diberikan kebutuhan pokok seperti biasanya dapat beras untuk beli makan itu ya ditabung kalau ada sisa. Bu ada pesan untuk pemerintah sendiri nggak Bu? Ya pesannya mana ya ini apa supaya kalau bisa ya dilanjutkan terus saja. Kami dapat undangan untuk ambil BST. Bantuan tunai ya Bu? Iya. Senang nggak Bu? Ya kalau buat kami senang karena itulah rezeki buat kami. Kalaupun kami nggak ada nama untuk kami juga nggak akan menyesal karena itulah rezeki kami dari Tuhan.